Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Faris Yuran Hasim, dan saya Wahyuni. Saya Melina Dewi Putri. Dan kelompok kami akan membuat pisang goreng balado. Pisang goreng merupakan salah satu camilan keluarga yang sering ditemui dan mampu menyuguhkan rasa yang renyah, kering, serta sangat lezat. Sesuai dengan namanya, camilan ini berbahan dasar pisang. Pisang goreng juga cukup populer bagi masyarakat Indonesia yang banyak menggemarinya. Harga yang terjangkau membuat pisang goreng mudah dinikmati oleh siapapun. Pisang goreng disukai banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pisang goreng cocok dihidangkan dengan beragam sambal. Paling sering ditemukan biasanya menggunakan sambal terasi atau sambal kacang. Tapi kali ini kelompok kami akan menggunakan bahan yang sedikit berbeda. Kami akan membuat pisang goreng yang ditaburi bumbu balado seperti tele-tele singkong yang sering ditemui. Proses pembuatan pisang goreng balado ini juga sangat mudah. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yuk disimak. Where I can free my mind. Got to